Ya, oke. Okay. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf mengganggu waktunya, Bu. Izin untuk hari ini mau validasi panduan, Bu. Ya, silakan saya. Pelatihan ini dan selamat kepada anak sekalian yang mengikuti pelatihan ini. Jadi silakan ikuti arahan dari ibu ini dengan baik ya, dan kalau langsung praktek ya, supaya bisa memaksimalkan semua fitur-fitur yang ada di dalam sepada itu. Ya, jadi jelas apa namanya? Jadi saya nyatakan bahwa pelatihan learning management system atau disingkat peti emas ini dibuka dengan resmi dengan mengajak para hadirin mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Prodi kalian atau program studi, kemudian cari program studinya apa. Kalian misalnya dari pendidikan guru sekolah dasar, di sini juga ada bimbingan konseling, pendidikan luar biasa, TP, administrasi pendidikan, pendidikan luar sekolah. Di tampilan akun dosen atau akun saya, nanti kalau kalian sudah berhasil masuk di mata kuliahnya, nama kalian muncul di akun saya.
kasih dan menyampaikan bahwa apa yang dilakukan selama ini berkaitan dengan pelajaran online yang aplikasi yang berkaitan dengan kemahasiswaan itu merupakan sesuatu hal yang sangat bermanfaat bagi kampus ini. Karena di masa pandemi ini pembelajaran semuanya berkaitan dengan sifat online, di mana sepada itu ada dua aspek, ada berkaitan dengan dosen, ada berkaitan dengan kemahasiswaan. Nah, guru ini telah membekali mahasiswa berkaitan dengan kemahasiswaan sehingga bisa lancar dalam proses perkuliahan kemahasiswaan di Parepare ini. Sehingga membantu kita untuk melaksanakan perkuliahan secara online dengan efektif. Ya, saya kira itu yang saya sampaikan. Dan mudah-mudahan ya, dia sukses di dalam latsarnya ini. Dan selanjutnya akan kembali ke Parepare nanti. Akan semakin baik kinerjanya, pembelajarannya, dan seterusnya. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aina Surya dari Kampus 5 UNM Parepare. Setelah mengikuti pelatihan ini, banyak ilmu sekaligus praktek yang saya dapatkan dalam menggunakan LMS. Semoga pelatihan ini terus berlanjut karena saya rasa masih banyak mahasiswa UNM yang kesulitan dalam menggunakan media ini sebagai penunjang kuliah online. Semoga ibu juga diberi kesehatan oleh Allah dan bisa mengadakan pelatihan atau webinar lainnya. Perkenalkan, nama saya Nurul Rukmainah, mahasiswa PGSD Kampus 5 UNM Parepare. Setelah mengikuti pelatihan ini, saya lebih mengetahui bagaimana cara penggunaan sepada, saya lebih memahami bagaimana cara mengoperasikan selama pelatihan tidak terjadi sesuatu yang membuat kalian bosan, karena pelatihan ini juga disertai dengan berbagai acara-acara seperti bermain game dan lain-lain, jadi kami tidak bosan. Perkenalkan, nama saya Haryanto, mahasiswa PGSD Kampus 5 Parepare, Universitas Negeri Makassar. Dari segi penyampaian materinya, pemateri sangat menyampaikan materi dengan baik dan terstruktur. Saya berharap pelatihan-pelatihan seperti ini diadakan ke depannya, agar peserta diri tidak jenuh atau tidak bosan selama mengikuti proses perkuliahan secara daring. Perkenalkan, nama saya Angelita Kawanan, salah satu mahasiswa PGSD Kampus 5 Parepare Universitas Negeri Makassar. Setelah mengikuti kegiatan peti emas ini, saya lebih memahami tentang bagaimana penggunaan sepada, karena di hari pertama kita diberikan penjelasan secara jelas tentang tutorial penggunaan sepada itu sendiri. Kemudian di hari kedua, kita diberi kesempatan untuk mempraktikkan secara langsung bagaimana penggunaan sepada. Oh, 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 oh